Insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dede, gimana sih, Dek, caranya untuk keluar dari jumlah segera pasien sih, Dek? Seperti apa, Dek? Insya Allah sih, mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini, saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik.